cikgu. Kami tak akan bertahan sampai sekarang. Terima kasih. Cikgu Syahril. Cikgu Nazarudin. Cikgu Farid.
dan keuangan Islam. Dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Nurul Aqilah binti Muhammad Samsul, ijazah sarjana muda Bahasa Arab dan Kesusasteraan Islam. Dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Siti Amirah binti Mat Zahir, ijazah sarjana muda Bahasa Arab dan Kesusasteraan Islam. Dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Siti Sabrina binti Muhammad Sabri, ijazah sarjana muda perakaunan. Seterusnya dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Sofia Ayuni binti Muhammad Yusuf, ijazah sarjana muda dakwah dan pengurusan Islam. Untuk makluman hadirin, seterusnya adalah pegawai bomba bantuan siswa siri ke-6. Dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Ahmad Faris Hani bin Abdullah, ijazah sarjana muda pengajian akidah dan agama. Dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Ahmad Fitri bin Muhammad Asri, ijazah sarjana muda komunikasi dengan kepujian. Dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Al-Faruq bin Ruslan, ijazah sarjana muda pengajian Quran dengan multimedia dengan kepujian. Dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Amsyar Arif bin Azrul, ijazah sarjana muda Sains Seni Bina dengan kepujian.
Dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Muhammad Daniel Fitri bin Muhammad, ijazah sarjana muda dakwah dan pengurusan Islam. Dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Muhammad Hanif bin Nurai Izzani, ijazah sarjana muda pengajian sunnah dengan pengurusan. Dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Muhammad Khairul Akhil bin Abdul Ghani, ijazah sarjana muda pentadbiran muamalat dengan kepujian. Dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Muhammad Zulfiqar bin Zulkifli, ijazah sarjana muda pengajian sunnah dengan pengurusan maklumat. Dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Aina Amirah binti Abdul Rahman, ijazah sarjana muda pengajian Quran dan Sunnah dengan kepujian. Dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Amirah Fatinah binti Nora Azizi, ijazah sarjana muda undang-undang dan syariah dengan kepujian. Dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Bazilah binti Ruslan, ijazah sarjana muda pendidikan pendidikan Islam dengan kepujian. Dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Intan Fatimah binti Abdul Qadir, ijazah sarjana muda perakaunan dengan kepujian. Dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Najwa Fatini binti Ahmad Najib, ijazah sarjana muda sains dengan kepujian
Sains Actuary dan Pengurusan Risiko. Dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Nur Hidayatul Firhan binti Matroji, ijazah sarjana muda Bahasa Arab dengan komunikasi dengan kepujian. Dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Nur Diana Atirah binti Amran, ijazah sarjana muda Sains dengan kepujian Bioteknologi Makanan. Dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Nur Hamizah Farah Elisha binti Faros, ijazah sarjana muda pentadbiran korporat dengan kepujian. Dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Nur Ifah Ayuni binti Zul Kepli, ijazah sarjana muda pendidikan Pendidikan Islam dengan kepujian. Dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Nur Kristina binti Azmi, ijazah sarjana muda perakaunan dengan kepujian. Seterusnya dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Nurul Fatin Aliyah binti Ahmad Noha, ijazah sarjana muda pentadbiran korporat dengan kepujian. Dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Nurul Isha binti Ismail, ijazah sarjana muda sains dengan kepujian fizik gunaan. Dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa Rawzatul Aisyah binti Abdul Halim, ijazah sarjana muda Bahasa Arab dan Kesusasteraan Islam dengan kepujian.
Dan yang terakhir dipersilakan pegawai bomba bantuan siswa, Siti Hajar binti Kamarudin, ijazah sarjana muda dakwah dan pengurusan Islam. Sebagai tanda ingatan tulus ikhlas dari warga pegawai bomba bantuan siswa dan warga USIM, majlis menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Timbalan Pesuruhjaya Bomba Kehormat Profesor Datuk Teknologis Dr. Sharifuddin Mat Syahrani, Naib Chancellor USIM, untuk menyampaikan cendera kenangan kepada Yang Amat Setia Datuk Teknologis Nur Hisham bin Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas kesudian para tetamu kehormat menyempurnakan upacara penyampaian sijil pentauliahan sebentar tadi. Syukur Alhamdulillah, majlis kita tiba ke akhirnya. Bagi pihak majlis, kami merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada para tetamu dan semua yang terlibat menjayakan dan meraihkan Majlis Pentauliahan Pegawai Bomba Bantuan Siswa 2023 yang berlangsung dengan jayanya. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang membantu, tidak ketinggalan para petugas, jurulatih, pegawai dan ibu bapa yang turut hadir memberikan sokongan. Kami mendoakan semoga usaha dan komitmen yang diberikan akan diberkati dan dikurniakan rahmat dari Ilahi. Kepada para hadirin dan ibu bapa, selamat kembali ke destinasi masing-masing dengan selamat dan dipermudahkan segala urusan. Tuan-tuan dan para hadirin sekalian, mengumumkan Yang Amat Setia Datuk Teknologis Nur Hisham bin Muhammad, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, dan tetamu kehormat meninggalkan Dewan. Majlis dipohon berdiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.